kotan yang bukan hanya langka, tapi susah banget untuk bisa ketemu dia. Makanya, kebahagiaan Otan bertemu dengannya, Otan jadikan sebagai momen spesial di usia Otan yang ke-10 ini. Dia adalah dugong. Berada di sini. Yap, dia menyukai perairan dangkal dan tenang seperti di Teluk Alor ini. Selain itu, di sini banyak padang lamun yang menjadi makanannya. Dugong bukan ikan, teman, tapi mamalia laut herbivora alias pemakan dedaunan. Karena itu pula, dia disebut juga sebagai sapi laut.